Okey, hadis yang terakhir pada hari ini mengenai wuduk dan membersihkan gigi. Wa'an Abdurrahman, hadis ke-46. Wa'an Abdurrahman bin Abi Atiq, sami'tu Aisyah radhiyallahu anha tuhadditu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, as-siwaku mutahharatun lil fami mardatun lirabb. Maksudnya, daripada Abdurrahman bin Abi Atiq berkata, aku mendengar ayahku berkata, aku mendengar Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siwak itu membersihkan mulut dan menyebabkan keredaan Rabb, iaitu keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi di antara kelebihan membersihkan gigi ya, atau bersiwak, dia membersihkan mulut, kebersihan mulut terjaga dan juga menyebabkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa Allah redha pada siwak ni kan? Sebab kita taat perintah Allah Subhanahu wa taala. So kita berusaha. Islam ni diajar lifestyle, cara hidup eh. Jadi kita berusaha untuk melaksanakan cara hidup sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah kurniakan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Apa lebih Allah redha kita ni? Kita perlu ke redha Allah Subhanahu wa taala? Kan? Kita perlu ke? Kan? Oh, kita semua ada rumah, dah ada kereta, dah ada. Saya sebab pernah ditanya soalan ni tau. Saya berceramah di satu masjid. Ustaz, kita perlu ke redha Allah? Kenapa perlu cari redha Allah ni? Kita perlu ke? Kita dah ada semua. Saya dah ada rumah, saya ada kereta, saya ada keluarga. Saya ada keluarga yang bahagia. Okey, isteri saya okey, anak okey. Apa dah perlu cari redha Allah ni? Perlu ke redha Allah SWT? Saya orang pernah tanya macam tu tau. Eh, jika masjid semua jenis. Saya kata, saya faham. Sebab saya berkawan dengan ramai orang bukan Islam. Dalam dunia diving, banyak orang bukan Islam saya kawan. Saya faham. Soalan tu saya faham. Saya cakap, redha Allah tu, kita jangan nampak benda yang kita nampak secara one to one, apple to apple. Redha Allah aku dapat ini. Ada benda yang kita tak perasan redha Allah itu. Antaranya apa? Allah sebut dalam Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar bagi masalah. Jadi redha Allah tu benda yang kita kadang tak perasan kita sedang dilimpahi oleh redha Allah Subhanahu wa taala. Saya kata, tuan datuk mungkin tak perasan dilimpahi oleh redha Allah dengan buat baik pada isteri. Kita rasa, oh saya cukup, isteri saya semua okey. Tapi sebenarnya berbuat pada isteri, Allah redha ada banyak benda. Kita tak tahu. Kan? Sebab yang suruh berbuat baik pada isteri bukan undang-undang negara. Bukan ustaz, tapi Allah yang suruh. Kan? Jadi ada banyak benda baik, kita tak pasal kita kena redha oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting redha Allah ni apa? Siapa yang mendapat redha Allah, jiwanya tenang. Tenang jiwa dia. Orang yang dapat jiwa yang tenang, dia telah mendapat syurga yang didahulukan. Tenang jiwa dia. Siapa-siapa yang belum tenang jiwa kan, cari ketenangan. Tenang bukan letak kat tempat eh. Tenang bukan letak kat manusia. Kan? Saya beribu kes saya handle lah seumur hidup saya ni ke rumah tangga. Sakit hati saya Ustaz, sakit hati saya Ustaz. Dengan dua lelaki bini kan. Oh, pagi tadi lagi ada. Nah, saya kata, saya kalau ada rumah tangga sekarang saya tak Ustaz, saya nak tanya sikitlah masalah rumah tangga ni. Okey. Tolong bagi voice message. Saya lapang-lapang boleh saya dengar, boleh saya jawab. Jadi kalau nak dengar 20 minit, setengah jam, 1 jam tak habis kenang, takut saya pun ada kerja. Bagi voice banyak sangat. Jadi apabila orang meletakkan bahagia itu pada manusia, pada suami, memang ada tension lah. Dia takkan dapat. Kan, sebab manusia pun lemah juga. Tapi bahagia terletak di hati. Kan? Bahagia itu letaknya di sini, ibu, ayah, dia letak kat sini lah. Orang kalau hatinya bahagia, naik kereta kecil pun bahagia. Apatah lagi kalau naik kereta besar. Orang kalau hatinya bahagia, rumah kecil pun rasa besar. Apatah lagi kalau rumah besar. Orang kalau hati bahagia, isteri kecil pun rasa besar. Apatah lagi kalau isteri besar. Bahagia dekat sini. Ha. Jadi redha Allah Subhanahu Wa Taala ni, kenapa kita perlu redha Allah Subhanahu Wa Taala ni? Paling penting adalah dunia nak dapat tenang, tuan.
Ini yang telah dirasai oleh seluruh para sahabat. Sebab itu gelaran para sahabat Allah redha dan dia redha. Radiyallahu anhum wa radu'an. Hidup tenang, tenang. Kemana-mana hidup tenang. Tenang para sahabat. 124 ribu bilangan para sahabat. Hidup tenang. Bukan tak ada masalah. Ada. Tapi tenang. Kan? Jadi lebih-lebih lagi. Besok dekat akhirat, orang yang dikurniakan ketenangan di dunia, dia itu tanda dia akan diberi syurga di akhirat. Kan? Orang kalau tenang kat dunia ni, itu tanda dia akan diberi syurga ke akhirat. Sebab ketenangan ni jannatul ajilah, syurga yang didahulukan. Jadi ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, tenang-tenang sajalah dalam hidup ya. Apa nak tension? Dunia untuk diurus, bukan untuk dirungsingkan. Dunia untuk diurus, bukan untuk dirungsingkan. Urus semaksimal yang boleh. Baki serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku serah pada Engkau. Urus semaksimal yang boleh. Baki serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi saya rasa setakat saja dulu. Kita sambung hadis ke-47 mengenai kelebihan azan pula insya-Allah pada minggu satu lagi insya-Allah.